Okey, kali ni cikgu nak bincang pasal janjang geometri. Okey, apa soalan dia? Diberi suatu janjang geometri 27, 9 dan 3. Cari hasil tambah dari sebutan ke-6 sampailah ke sebutan ke-8. Okey, jadi tugas kita, kita senaraikan dulu. T1, T2, T3. Okey, so soalan tu minta hasil tambah. Okey, so bila hasil tambah, kita akan fokus kepada hasil tambah untuk janjang geometri lah. Okey. Untuk janjang geometri ni, dia ada dua formula untuk sum tu kan. Okey. Formula yang pertama adalah SN sama dengan A 1 tolak RN over 1 over R. Okey. Itu apabila R lebih kecil daripada 1. Okey. Formula hasil tambah yang kedua adalah SN sama dengan A RN tolak 1 per R tolak 1. Ini apabila R kita lebih besar daripada 1. Okay. So, kita dah tahu dah apa formula untuk hasil tambah kan? Okay. Sekarang ni, kita nak tentukan dulu R. So, step yang pertama, kamu cari dulu R. So, R tu sama dengan T2 per T1. Okey, T2 kita adalah 9 dan T1 kita adalah 27. So, bila kita kecilkan, dia adalah 1 per 3. Di mana dia adalah kecil daripada 1. So, kita akan pilih formula untuk sum ni adalah yang pertama ni lah. Kita akan guna yang ni sebab R dia lebih kecil daripada 1. Okey, itu yang pertama. Okey, untuk step yang kedua pula, okey, kamu akan senaraikan 8 sebutan pertama. Okay. Just tulis T1 sampai T8 je. Okay. T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 dan T8. Okay. Kenapa cikgu senaraikan yang ni? Okay. Sebab soalan minta hasil tambah daripada sebutan ke-6 sampai sebutan ke-8. Berapa? Okay. So, apa perlu buat adalah ni kan, ni hasil tambah 8 sebutan yang pertama ni kita akan tolak dengan hasil tambah 5 sebutan yang pertama. Itu cara dia. Okey, so maksudnya, okey, maksudnya step yang ketiga ni, okey, kita akan buat hasil tambah T6 ni nak sampai ke T8 ni, kita akan buat S8 tolak dengan S5. Okey, so S8 dan S5 tu adalah N lah. Okey, 8 dan 5 tu adalah N lah. Okey, so kita pun masukkan formula dia. Okey, kita nak guna formula yang 1 tadi kan. Okey, so A 1 tolak RN over 1 tolak R. Tolak dengan A 1 tolak RN over 1 tolak R. Okey, macam tu. Okey, lepas tu kita masukkan je. Okey, A adalah first term. Okay, apa first term di situ? First term di situ adalah 27. Okay, so kita masukkan 27 tolak, 27 kurungan 1 tolak 1 per 3 kuasa berapa? Kuasa 8. Per 1 tolak, itu untuk S8. Untuk S5 pula, okay, A dia masih sama 27. So, 1 tolak 1 per 3 kuasa 5, okay, per 1 tolak 3. 1 tolak 1 per 3. Maafkan cikgu. Okay, 1 kereta semua tu kan? Okay, hasil jawapannya yang kamu mesti dapat adalah 13 per 81. Okay, so itu adalah cara dia. Okay, so siapa rasa faham apa yang cikgu ajar? Cara cikgu ajar ni. Okay, kalau faham, tolong komen kat bawah, faham. Okay, dan berapa ramai nak saya share lagi? Okay, kalau nak share lagi, klik link yang saya sediakan di bawah ini. Okay.